Great job. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Pascal Adams Channel. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghapus channel. Mungkin aja kalian ada membuat beberapa channel, tetapi kalian tidak update dan mungkin berkeinginan untuk menghapus channel tersebut. Ini dia caranya teman-teman. Pertama-tama, kalau dari pertama ya, teman-teman masuk dulu ke YouTube Studio. Setelah masuk di YouTube Studio, teman-teman klik setelan. Setelah masuk di setelan, teman-teman klik channel. Lalu teman-teman klik setelan lanjutan. Teman-teman ke bawah. Lalu teman-teman klik hapus atau sembunyikan channel. Isi password teman-teman. Nah, caranya adalah teman-teman klik ini. Teman-teman klik bagian ini. Lalu teman-teman checklist. Lalu teman-teman hapus konten saya. Lalu teman-teman klik hapus konten saya. Tulis, ketik dulu nama channel teman-teman. Lalu teman-teman klik hapus konten saya. Nah ini saya kembali ke channel saya yang utama yaitu Master AdSense. Itu channel teman-teman sudah terdelete semua hingga konten-kontennya. Saran saya sih kalau ada konten-konten yang bagus ya download aja dulu konten-kontennya. Kalau teman backup aja dulu di hard disk atau di mana baru delete channelnya. Jadi semuanya sudah terdelete sampai channelnya. Itu dia teman-teman cara delete channel yang terbaru. Semoga ini bermanfaat buat kalian dan kalau kalian suka jangan lupa klik like. Dan jangan lupa subscribe serta nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info setiap kali channel ini update. So see you in the next video.